Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Cikgu Hayati Aini di sini ingin meneruskan diskusi tentang percubaan SPM 2017 Kelantan Matematik Tambahan Kertas 2 soalan nombor 14. Soalan nombor 14 melibatkan topik motion along the line. Kita lihat apa maklumat yang diberi. Sebelum itu, kita highlight dahulu. Kita highlight dahulu perkara yang penting di sini, iaitu maklumat tentang sasaran adalah S sama dengan 1 per 3 T kuasa 3 tolak 2 per 3 T kuasa 2 tolak 5 T. Okey. Kita mesti familiar dengan hubung kait antara S, V dengan A. Okey. S untuk dapat V, kita mesti differentiate dia. ds over d dt. V untuk dapat A pula mesti differentiate dia dv over dt. Okey. Daripada A, nak patah balik, nak dapatkan V jika diberi A, kita nak dapatkan V, kita mesti khamirkan A. Daripada V, nak dapat S, sasaran, kita mesti khamirkan V. Ha, itu yang kita perlu ambil tahu hubung kaitnya. Okey, so sekarang ni soalan nak fungsi halaju. Fungsi halaju makna dia nak V. Tapi yang diberi adalah S. So apa tindakan kita sekarang? Kita diberi S nak V. Tindakannya kena bezakan ds over d dt. Boleh? Jom kita cuba sekarang. Okey, seperti mana yang cikgu kata tadi, kita nak cari V tapi yang kita ada S. Jadi kita nak cari V, mestilah bezakan ds terhadap masa. So V adalah 1 per 3 darab 3. Ya, 1 per 3 darab 3 jadi 1 T kuasa 2. Okey. Tolak 2 darab 2 per 3. 2 darab 2 per 3 jadi 4 per 3 T. Tolak 5 T, kalau kita bezakan dapat 5. Itu saja untuk jawapan A. Okey, halaju awal zarah. Maksud dia V, cari nilai V apabila T kosong. Apabila T kosong, V adalah, kalau nak saya tunjuklah, kalau tidak tak perlu tunjuk pun tak apa. Tapi bagi takut pelajar yang tak faham, cikgu tunjukkan V adalah negatif 5. Untuk soalan C, perkataan mengatakan zarah tersebut melalui titik O semula, dia nak cari A. Pecutan adalah A. So apa maksud dia melalui titik kosong semula tu? Maksud dia S kita akan menjadi C sifar. Ya, S akan menjadi sifar, jadi 1 per 3 T kuasa 3 tolak, kita nak cari T ya, sebab bila kita nak masukkan dalam form apa fungsi pecutan, kita perlukan T. Jadi di sini 2 per 3 T kuasa 2 tolak 5T sama dengan sifar. Tekan kalkulator. Kita boleh gunakan kalkulator. Biasa kita guna EQN kan dalam kalkulator. Kali ini kita
Kalau dia tanya 2 or 3, kita tekan 3 sebab power yang ada adalah power of 3. So kita akan, calculator akan bantu untuk mendapatkan jawapan D5. Okey, selepas kita dapat D5, kita nak cari A kan? Tapi kita belum ada maklumat tentang A. Persoalan dia bagaimana nak dapat A? Sudahkah kita tahu V? Ya, V kita dah tahu. V adalah, cikgu tulis di sini, V adalah T kuasa 2 tolak 4 per 3 T tolak 5 kan? Okey, macam mana kita nak dapat A? Nak dapat A, kita mesti bezakan V. So, kita nak dapat A. A itu sebenarnya kita bezakan V. So, dia akan dapat 2T tolak 4 per 3. Dan kita kan tadi dah dapat T dia 5. So, 2 bracket 5 tolak 4 per 3. So, kita akan dapat 10 tolak 4 per 3 jadi 26 per 3. Okey. Seterusnya, untuk soalan D, dia nak cari jumlah jarak yang dilalui dalam 6 saat pertama. Apa yang kita patut tahu sebelum kita nak cari? Kita sekurang-kurangnya patut tahu macam mana nak lakar graf bagi memudahkan pengiraan. Okey, perkara yang pertama yang kita patut tahu, apabila t sifar V adalah negatif 5. V adalah negatif 5. Okey, seterusnya, apabila dia kembali kepada V kosong, apabila V kosong, V sama dengan kosong. Apakah saat di mana V akan menjadi kosong? So, T kuasa 2 tolak 4 per 3 T tolak 5 sama dengan sifar. T adalah 3. Okey. Dan apabila kita dah tahu bagaimana kita nak lukis, ya? Kita terus lakarkan sekarang. Cikgu tukar pada warna hijau. Okey. Bila T, ya, ini adalah T V. Apabila T sifar, V adalah negatif 5. Negatif 5. Okey. Apabila V sifar, T adalah 3. Ha, kita sini, T adalah 3, V akan jadi sifar. Ya. So, graf ini graf senyum sebab T kuasa 2 di sini depannya perkalinya adalah positif. So, kita buat macam ni. Okey. Di sini adalah T6 seperti mana dalam soalan. So, kawasan yang kita nak cari ini, keluasan ini, kita keluasan ataupun kawasan yang cikgu shader ini, kita kena gunakan kameran. Sebab bila kita kamerkan, kita akan dapat S.
Nampak tak? Bila kita khamirkan V, dapatkan S ataupun sesaran. Di sini sehingga sini. So, kita nampak ada dua bahagian di sini. Kiraan kita bermakna jumlah jarak adalah 3 saat yang pertama tambah dengan jarak antara 3 saat hingga 6 saat, iaitu S6 tolak S3 modulus. Kenapa cikgu letak modulus? Kerana kita nak kekalkan jarak dalam nilai positif. Okey. So, perlukah kita khamirkan V? Tak perlu kerana V, S adalah khamiran bagi V dt. S kita dah tahu. So, kita cuma perlu buat gantian di sini, iaitu S kita dah tahu. 1 per 3, 3 kuasa 3, tolak 2 per 3, 3 kuasa 2, tolak 5 darab 3. Okey. Tambah 1 per 3, 6 kuasa 3, tolak 2 per 3, 3 kuasa 6 kuasa 2, tolak 5 darab 6. Tolak S3 sekali lagi. 1 per 3, 3 kuasa 3, tolak 2 per 3, 3 kuasa 2, tolak 5 darab 3. Okey. So, tekan kalkulator. Kita akan dapat modulus negatif 12 di sini kerana tengok kawasan belurutnya berada di bawah paras kosong, tambah cikgu guna warna lain ya, negatif 12 tambah 18 tolak negatif 12. Jawapannya adalah 12 tambah 30 sama dengan 42. Ini adalah untuk kiraan jumlah jarak dalam 6 saat yang pertama. Sekian saja diskusi kita bagi soalan ini. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.